Biar ibu ngomel-ngomel, tujuannya buat apa? Biar rajin belajar, biar tata aturan kan? Riset di Jerman menyebutkan ibu ngomel-ngomel gak efektif menegakkan aturan. Tahu kenapa? Karena vibra suara ibu gak cocok. Setelah diteliti, vibra suara ibu kalau ngomel mirip salakan anjing pudel. Jadi yang terdengar oleh anak itu bukannya rasa takut, malah annoying. Oh, iya. Nanti mama, iya nanti sebentar lagi. Mama boleh banget sih. Itu terjadi pertengkaran tuh karena ibu. Mama udah berapa kali sama kamu, harusnya tuh kamu tahu. Gitu. Itu bagi anak, iya gitu. Beda bu sama bapak. Riset menyebutkan suara bapak itu seperti auman singa. Jadi anak itu bapaknya gak usah teriak, cukup. Irfan. Taro. Gak usah teriak bu. Saya kalau anak sama masalah. Faris. Jam berapa sekarang? Suara saya didesain sama Allah untuk seperti auman singa. Singa bu, itu gak pernah kayak anjing pudel. Gak ada. Singa sekali doang. Singa. Laki-laki.